pokoknya awas ya kalau Mbak Ade bohong lagi sama aku. Iya Mbak, dia nggak bakal bohong lagi. Pokoknya aku tuh mau nungguin Mas Iqbal di sini. Mas Iqbalnya lagi kerja Mbak. Mau bohong lagi ya sama aku? Enggak, ya ini beneran Mbak. Mas Iqbal itu driver OkJet, jadi kerjanya tuh keliling-keliling. Nggak kayak Ade di kantor. Tapi nanti kalau misalnya Mas Iqbal balik lagi ke sini, gimana hayo? Ya, Ade nggak tahu, Mbak. Nggak bohong lagi kan sama aku. Tahu nggak, Mbak, orang yang suka bohong itu nantinya bakal masuk neraka. Udah gitu lidah nanti dipotong. Emang Mbak nggak takut apa? Tapi kan Ade tuh nggak tahu, Mbak. Mbak, jangan nangis dong, Mbak. Paketnya dipegang yang benar ya. Jangan ngagetin gue bilang pohon jatuh. Tenteng rubuh. Iya, Mas. Iya. Tenang aja deh. Ini apa sih, Mbak? Kalau gue jelasin, lo bakal tahu nggak? Enggak. Udah, diam aja dulu. Oh, gue tahu cara ngehack IP anonymous untuk tahu IP address yang di belakang. Kok diem aja sih? Katanya kan tadi nggak boleh nanya dulu, Mbak. Udah, silakan nanya. Oke. Itu lock server itu apa, Mbak? Terus anonymous itu apa? Shh. Udah, kalau gitu diem aja. Arman, maaf ya jadi rusak begini. Ya, oh, Mas. Masalah Bapak kok, Mas. Ini salah saya. Harusnya saya pakai mobil dari awal, Pak. Siap, siap, siap. Ya udah, Mas, nggak langsung masuk. Katanya terlambat. Saya kayak gini, saya maaf. Maaf. Katanya bentar ya, di kantor soalnya. Oke, oke. Halo, Dek. Halo, Mas Iqbal. Ya. Mas, di sini Mbak Sarah marah-marah nih, Mas. Ketahuan bohong, Mas. Ya lo bohongin dia lagi deh. Nggak bisa, nggak dipercaya. Ya udah, bilang aja sejujurnya kalau gitu. Mas, jujur aja nggak dipercaya. Halo, Mas Iqbal. Ya, halo, Sarah. Mas Iqbal, balik lagi nggak sih ke kantor? Belum balik nih. Ini abis dari Tanjung Priok ke Muara Karang, terus ke Bogor. Terus mau nginep di saudara, lagi ada sunatan di sana. Emang sekarang Mas Iqbal ada di mana? Di kampus UAI, lagi nganter mahasiswa arsitektur. Kampus UAI? Itu kan kampus mantan tunangan aku. Mas Iqbal, itu kan salah, Mas, ya? Ini Mas Arman bukan namanya? Iya, betul, Mas. Saya. Ini namanya Sarah, nih. Iya. Oh, iya. Iya, ini kali. Halo? Ini. Sarah? Arman? Sarah, kamu di mana? Saya udah cari kamu kemana-mana. Tapi nggak ada. Kamu ngapain sih nyari-nyari aku? Udah deh, kita tuh udah nggak tunangan lagi. Mas, antar saya ke masalah sekarang. Kayaknya masalah gue sama Sarah bakal selesai nih. Ternyata si Arman ini tunangannya Sarah dan masih mencintai Sarah juga. Jadi yang perlu gue lakukan sekarang adalah biarkan Arman merebut kembali Sarah. Ketemu. Apanya, Mbak? IP address-nya. Terus. Dan lo tau gak, ternyata IP address ini dari kantor kita. Hah, si Agung kan? Jelas. Siapa lagi, cuman dia doang yang punya kemampuan untuk nge-hack server kita. Mas Iqbal. Sarah? Arman? Kamu ngapain kesini? Selama ini kan aku cari-cari kamu. Gak perlu. Sekarang aku udah punya pacar. Pacar?
Siapa? Mana orangnya? Hah? Biar aku hajar dia. Siapa orangnya? Mas Iqbal. Hah? Lah, Mas Iqbal. Enggak, bukan. Kok gitu? Enggak, bukan. Bantuin dong, Dek. Iya, bener, bukan. Mbak Dek, udah deh. Mbak Dek tuh gak usah ikut-ikutan bohong sama Mas Iqbal. Udah, dia diem aja. Tapi yang tadi tuh bener, Mbak. Iya. Sarah, kamu mau kan kembali sama aku? Aku janji deh, bulan depan aku pasti ngelamar kamu. Cie-cie, kayak telenovela. Lega gue. Jang, temannya satu Jang. Lega kenapa? Ada Agel. Lega itu, apa? Biasa, urusan perempuan. Oh. Gung, lo kan jago IT ya? Bisa bantuin gue gak? Bantu apa nih? Gue demen nih. Lo cari tahu informasi tentang Asna bisa gak? Gampang itu mah. Lo butuh informasi apanya? Tempat tanggal lahir, nomor SIM, nomor KTP, sampai expired bisa. Nomor rangka mesin, mau. Jarak tempuh untuk dapetin cintanya juga bisa. Bisa diusahain. Wah, lo ahli IT pedukun. Terus jago apaan sih? Semuanya. Ah. Bentar. Kok gak bisa? Gak bisa. Oke, password udah gue ganti, semua hall udah gue tutup. Oke. Sekarang yang bisa akses ke server cuman gue. Oke, sekarang Agung kita apain, Mbak? Gue harus laporin dia ke pihak yang berwajib. Hah? Mau dilaporin ke polisi? Iya. Yeah. Mbak kan kasihan, Mbak. Kok kasihan sih? Yang dia lakukan ini kriminal, Dek. Gak bisa dibiarin. Ya, tapi kan Mas Agung itu ganteng. Iya, Adek, iya ganteng. Ganteng-ganteng penjahat. Tapi kan banyak yang gantengnya, Mbak, dibanding jahatnya. Lo ngeliat orang dari fisik ya, Dek? Enggak gitu, Mbak. Tapi ya, Mbak ya. Ini tapi ya, Mbak. Bisa jadi... Emang si Agung ini kan emang kayak mukanya ngejahat-jahat banget, Mbak. Dan dia suka sama Mbak Prima. Kali aja ini cuma cara dia untuk narik perhatian Mbak Prima. Tuh kan, bener. Gimana ya? Nah, gini-gini Mbak. Ada tahu? Gimana? Apa? Mbak Prima pacaran aja sama Mas Agung. Gimana? Shhh, apaan sih lu, Dek? Yuk, Mas Agung.